Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya di video kali ini. Saya mau nyobain produk terbaru dari Wonhe Food. Untuk produk terbarunya kali ini tuh berbentuk gummy. Untuk produk terbaru dari Wonhe nya ini tuh adalah yogurt gummy dengan rasa original. Ini tuh saya beli di e-commerce, di official store dari si Wonhe nya ya. Official store nya tuh namanya Mujige Food by Wonhe, dengan harga Rp10.000. Kita lihat dulu aja nih dari si kemasannya. Oke, ini ya, kemasannya tuh dominasi dengan warna hijau, dan ada warna lainnya tuh warna kayak warna-warna peach ya. Tuh. Nih, Wonhe Foods. Ini ada gambar botol-botol yogurt ya, kayak botol Yakult sih kalau kelihatannya. Dan ada tulisan Koreanya. Ini ada tulisan aksara Latinnya, yogurt gummy original, kembang gula lunak jelly rasa yogurt cuy. Udah halal. Berat bersihnya 48 gram ya, warna hijau. Dan belakangnya tuh ini transparan ya, ada informasi nilai gizi dan si gummy-nya juga kelihatan cuy. Tuh. Langsung aja nih ya, coba saya buka si gummy-nya, agak lengket-lengket cuy. Oke. Wow, kita lihat nih ya. Nah, warna dari si gummy-nya ya. Untuk warna gummy-nya tuh emang karena warna apa ya? Ya, kayak warna-warna yogurt, tapi ini tuh cenderung bukan ke warna yogurt cuy. Ke warna Yakult ya, kan yogurt sama Yakult hampir nggak beda jauh lah ya. Tuh, warnanya tuh seperti itu, putih-putih ke apa ya, krem-kreman lah. Dan dari aromanya, ini aroma yogurtnya tuh ya, aroma-aroma yogurt yang emang aromanya tuh kayak Yakult, bener-bener kuat. Di aromanya aja ini udah kecium cuy, aroma asem-asemnya gitu. Saya ambil satu nih ya, untuk bentuknya ya kayak ini ya, kayak botol. Tuh, bagian atas itu kayak botol ya, kayak botol tuh. Di sini ada garisnya, tapi pinggir-pinggirnya emang ya nggak begitu rapi lah. Langsung aja nih ya, saya cobain nih, penasaran banget karena aromanya tuh ini benar-benar asem gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah saya, malah langsung dikunyah. Coba saya mood dulu aja nih ya. Kalau di mood sih waktu masuk mulut tuh kawal cuy rasanya, mungkin yang ke mood tuh si gelatin-gelatinnya. Tapi lama-kelamaan rasa asamnya tuh ada, rasa asamnya muncul tapi emang tipis-tipis. Dan kalau di mood sih ada juga rasa yang tipis-tipis manis cuy. Oke, kalau saya kunyah, asamnya ini bener-bener strong. Yap, emang bener. Untuk rasanya tuh ya rasa yogurt original ya, yogurt yang rasa original, jadi bukan ada yang rasa buah atau apapun. Dan segi dari rasa si yogurt tuh ya, ini udah saya bilang tadi dari aromanya aja mirip Yakult. Pas dicobain gini, ya memang cuy, rasanya tuh hampir mirip Yakult. Jadi dari si permen ini tuh ya, si yogurt gummy ini tuh, walaupun asem, di sini saya nemuin rasa-rasa creamy-nya juga cuy. Ini enak sih ya, permen nyegerin, tapi bukan permen yang diemut cuy ya. Permen gummy yang enaknya tuh dikunyah. Jadi gitu rasanya. Kalau kalian penasaran, link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar tiap ada video baru kalian dapat notifikasinya. Bye.